Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa sili amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama kali kita majakan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpulan pada malam ini. Nanti kita telah solat maghrib secara berjemaah dan kita akan sambunglah kuliah kita yang terlalu insyaAllah. Okey, baik. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah berkongsi tentang memakan makanan yang haram. Dan saya dah sebut kepada tuan-tuan ataupun saya telah kongsikan beberapa jenis makanan yang haram ni, ada dua lah. Pertama, dia didapati daripada hasil yang haram, itu kita tahu haram lah. Dan yang kedua ialah memang makanan itu sendiri yang haram. Dan saya telah kongsikan dengan tuan-tuan tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan, makanan ataupun minuman yang diharamkan. Kena yang memabukkan, yang memutarakan, ada unsur-unsur racun, yang bersifat keji, dan juga beberapa jenis haiwan yang dilarang kita daripada memakan. Sebab makanan ni ada dua. Satu dipanggil jamadat, benda-benda yang bukan haiwan lah, sayur-sayuran, yang itu mungkin tidak ada apa-apa pengecualian melainkan yang racun ataupun yang memabukkan. Yang satu lagi dia panggil haiwan lah, haiwan. Haiwan ada beberapa jenis yang dilarang, antaranya haiwan yang memakan dengan kuku, haiwan yang memakan dengan taring, haiwan yang apa nama, memakan makanan ataupun benda yang najis, burung gagak umpamanya, kita tak boleh makan sebab dia makan benda yang kotor. Haiwan yang tinggal di apa nama, dua alam, bagi sebahagian mazhab Syafi'i ni, apa lagi, kedai juga tak boleh makan, kedai kampung lah. Ada pun kedai yang liar boleh dimakan oleh sebagian besar orang. Adalah benda yang diperselisihkan, ada yang benda disepakati. Tapi saya kira yang saya sebut tadi banyak yang disepakati lah. Kerana nasnya jelas, terang, dan itu juga tidak ada perselisihan daripada para ulama. Dia kata benda itu diakui. Okey, baik, hari ini kita nak masuk tajuk yang baru. Saya rasa tak ada apa-apa kemusyikinan lah. Haiwan yang memakan najis juga diharapkan oleh sebagian ulama, tapi diharuskan oleh sebahagian dengan syarat kita kurung dulu lah. Dan saya dah sebut pada tuan-tuan. Okey, baik. Hari ini kita nak masuk tajuk yang baru, itu tajuk memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Dulu saya pernah baca pada tuan-tuan satu ayat yang menjadi tunjang dalam bab kita makan harta orang lain lah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Ayat ni tentu ayat yang terutama bersabit dengan harta ataupun bersabit dengan muamalat sesama kita dari sudut harta. Bahkan dalam fiqh tuan-tuan, dalam fiqh ada satu bab ataupun satu kitab yang besar daripada kitab Buyu' bab jual beli kan, ataupun yang bersabit dengan muamalat maliyah, muamalat harta. Ada jual beli yang kita sebut sebagai bay', ada waqaf, ada wasiyah, ada apa nama, hibah, ada juga hajar, dan banyak lagi yang lain mungkin sebagainya kita tidak tahu. Keseluruhan ini dia menyebut ataupun memperincikan tentang harta, bagaimana kita nak menguruskannya. Pemilikan harta lah. Bahkan harta itu sendiri merujuk kepada perkara yang kita miliki dan kita boleh memanfaatkannya
Kita boleh menggunakannya dan dia ada nilai. Benda yang tak ada nilai, dia bukan harta. Dia sebut harta, benda ada nilai dan dia tidak tertentu kepada wang semata-mata. Boleh jadi benda itu bukan wang, sebab harta itu pun ada dua. Satu harta yang bersifat boleh berdua, ada harta yang bersifat tidak boleh berdua. Tak boleh buat macam tanah lah. Tanah tak boleh berdua, tapi dia ada nilai. Maka hari ini tanah lah antara yang termahal. Nampak? Baik, saya baca dulu teks dia. Dia kata firman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Cuma yang itu secara umum lah, kita tak boleh ambil harta orang secara batil, secara tidak benar. Tajuk ini dia mengkhususkan lagi, sebab dalam banyak-banyak harta yang tidak benar itu, salah satu daripadanya ialah harta anak yatim. Dia kata firman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran. Maksudnya, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Al-yatama dia panggil jamu, ramailah. Dia macam bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris dia ada singular, dia ada plural. Singular ni seorang lah. Kalau plural ni ramailah kan. Book kita kata plural, singular satu. Kalau banyak jadi books. Arab pun sama, dia ada mufrad, dia ada jamu. Mufrad ni merujuk kepada singular satu lah. Jamak ni merujuk kepada plural, ramai lah. Dalam Quran bila Allah Ta'ala kata al-yatama, merujuk kepada ramai bagi yatim. Yatim tu seorang kan, yatama tu ramai. Zulman, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Makan harta tu satu hal, tapi Allah Ta'ala sebut zulman, secara zalim, mana secara batil. Sebab makan harta anak yatim ni ada dua. Satu, makan yang diharuskan, dibolehkan. Yang kedua, makan yang tidak diharuskan. Itu yang disebut sebagai makan, makan secara zalim. Yang ini secara batil. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya dia telah memakan di dalam perutnya api neraka. Dia ingat dia makan duit, padahal sebenarnya dimakan api, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Wa sayaslawna sa'iran, dan mereka akan memasuki sa'iran. Sa'iran ni adalah satu nama ataupun satu sifat bagi neraka. Sa'ir mana api lah. Nar, api. Dia ada satu nama umum bagi api. Nar, api. Nar tu mana api lah. Kita terjemah Melayu api neraka. Maksudnya nar tu api. Nampak? Nak bagi dahsyat lagi, orang Melayu dia jadi api neraka. Maksudnya nar tu api. Api neraka tu api lah. Macam api yang tuan-tuan lihat hari ni lah, secara zahir. Cuma lebih panas lagi lah kan? Narukum, Nabi kata juz'un min apa nama tis'ah wa sab'ina juz'an min tilkan nar. Nabi kata api kamu ni satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Api kita ni daripada api neraka juga lah, ataupun dia macam api neraka, tapi satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Narukum, Nabi kata hadihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar. Mana ada lagi 69 baki daripada 70 bahagian itu yang kita tidak rasa. Kita rasa ni baru satu lah kan. 69 bahagian lagi kita tidak rasa. 70 kali ganda lah. Kita tengok kecil api usah. Kita tengok kecil. Pak besar. Sekecil-kecil pun panas juga kan. Tapi sepanah-panah api itu, api kat dunia ni boleh pergi berapa ribu ataupun juta darjah Celsius. Macam api kat gunung berapi umpamanya. Itu salah satu daripada ni. Ada 70 ganda lagi daripada itu. Api kita ni boleh pergi pada berapa juta Celsius, kita pun tak tahu. Itu baru satu bahagian daripada ni. Tengok api kita, rumah kita. Itu semua satu bahagian kecil daripada api yang ada atas dunia. Sebesar-besar api, api gunung berapi tu. Pergi cek tengok sesi ada berapa. Kepanasan dia tu sampai tahap berapa degree. Itu
baru satu bahagian daripada ada 70, ada 69 lagi duk nanti kita insya-Allah taala waliyullah. Jadi Allah Taala kata orang yang memakan harta anak yatim ini ialah secara zalim dia sebenarnya memakan api, setelah itu dia akan masuk dalam api neraka pula. Dia makan api dalam perut dia tu. Kemudian dia akan masuk neraka dan kesekian. Apa makna anak yatim? Apa itu tuan faham pasal anak yatim? Anak yatim ni anak tak ada mak bapak lah. Itu apa yang kita faham lah. Tapi dalam fiqh dia sebut anak yatim tuan-tuan, dia merujuk kepada orang yang tidak ada bapa, bukan ibu. Kalau anak itu mati, bapa ada lagi, anak tak ada, dia tak panggil yatim dalam syariat. Anak biasa. Tapi kalau dia tak ada bapa, ada mak, bapa meninggal, mak ada, nah, itu baru disebut sebagai yatim. Yatim ialah malah abalahu, orang yang tidak ada bapa bagi. Tapi orang ada mak, dia tak panggil yatim. Dia masih panggil anak biasa lah. Tak ada bapa, baru anak yatim. Tapi kalau tak ada kedua-duanya, sama lah. Dan yatim ini dia tidak dipanggil mereka untuk kanak-kanak selagi mana dia tidak balik. Dan disebut nasihat Muslim, Ibn Abbas kata al-yatim, dia kata hatta yablugh as-sin. Yatim ni ialah ketika dia tak sampai umur. Bila dah sampai umur, kita tak boleh lagi panggil dia yatim. Melainkan kalau nama dia yatim, kita boleh panggil sampai dia mati lah yatim, pasal nama dia yatim. Kalau ni bukan nama yatim, dia anak yatim. Maka bila dah dia sampai umur, kita tak boleh lagi panggil dia yatim, ataupun dia tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Orang kecil-kecil saja. Kalau nak dikira anak yatim, ramailah anak yatim. Lepas saya ni ramai anak yatim. Kalau tak ada syarat balik lah, kan? Kalau tak ada bapa, ramai. Wow, better semua bapa dah meninggal, mak dah meninggal. Yatim lah. Tapi dalam fiqh, dia merujuk kepada anak tidak ada bapa dan di bawah usia balik. Kalau lelaki, maksima dia 15 tahun. Begitu juga wanita. Dan juga syarat-syarat yang lain. Kalau perempuan tu dia datang haid umur 11 tahun, dah balik dah, tak payah tunggu 15 tahun, kan? Orang lelaki umur 10 tahun tapi dah mimpi bersetubuh dan dia ada nafsu syahwat, dia dah sudah nikah balik. Sebab itu Islam suruh kita ajar dan juga perintah ke anak solat ni bukan 15 tahun, 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Sebelah 10 tahun pun sudah dikira sebahagian daripada kanak-kanak sudah balik sebenarnya. Dan sebagian para ulama kata lihat kepada bulu kemaluan. Kalau ada bulu kemaluan, dia sudah balik. Pasal ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW dan juga para sahabat dalam peperangan, tak kala dia tawan orang kufar, yang lelaki sebelum dia nak bunuh, dia tengok bulu-bulu kemaluan. Kalau ada, dia bunuh. Kalau tak ada, dia lepaskan. Dan salah seorangnya ialah orang yang sahabat Nabi yang besar, saya lupa nama dia apa. Dia pun dilepaskan dalam satu peperangan, akhirnya dia masuk Islam. Dia bunuh lagi. Kalau tidak, dia pun kena bunuh juga. Tapi pasal dia tak ada lagi bulu kemaluan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu dari kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan suatu kaum dari kubur mereka dalam keadaan perut mereka mengeluarkan api, dari mulut mereka keluar api yang menyala-nyala. Kemudian ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah kamu menyedari bahawa Allah taala berfirman bila menyebutkan surah An-Nisa seperti ayat 10 yang di atas. Saya tak pastilah setiap hadis ini. Nanti saya sembuh. Memakan harta anak yatim termasuk salah satu di antara 7 dosa yang paling besar. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud jauhilah 7 kemaksiatan. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 yang macam itu? Lantas Nabi menyebut salah satu ialah hadis, salah satunya ialah orang yang memakan harta anak yatim. Hadis ini saya sebut pada tuan-tuan 3-4 tahun yang lalu. Mukadimah buku ini saya dah sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ataupun Muslim daripada Ibn Abbas. Nabi kata ijtanibu as-sab'al mubiqat,
kamu kena menjauhi 7 dosa yang besar. Dulu saya sebut kan, dosa besar yang disebut dalam Quran dan juga hadis Nabi ada lebih kurang 300 dosa. Kemudian dikecil-kecilkan skopnya kepada 70 yang besar. Dan Al-Imam Az-Zahabi karang sebuah buku yang disebut Al-Kabair, 70 dosa besar yang paling masyhur lah dalam akidah syariah. 70 lah bukan? 70 tu ada dalam buku ini sebagian besar daripada ini. Sebab buku ini pun cedokan daripada buku itu. Daripada 70 tu dirumuskan lagi kepada 7 yang besar. Daripada 7 tu jadi satu yang besar yang Allah Ta'ala tak ampun. Jadi hak 7 tu hak tu lah. Salah satunya Allah Ta'ala kata Al-Ishraq. Nabi kata Al-Ishraqu Billah, mensyirikkan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata As-Sihir, sihir. Saya pun dah berkongsi banyak pada tuan-tuan tentang sihir. Kemudian waqtulun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh juga salah satu dosa yang besar. Kemudian Nabi kata aklur riba, makan riba. Makan riba. Ataupun yang berkait dengan riba. Sama berlaku. La'ana Rasulullah, kata Jabir hadis Abi Daud, akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala melaknat orang yang makan riba, orang yang menjadi saksi kat riba, orang yang menulis riba dan juga mewakilkan riba. Semua tu mendapat dosa yang sama lah. Ada pun orang yang ditindas, dizalimi kerana riba. Sebagai para ulama juga menyatakan mereka pun sama kerana mereka bersubahat dengan. Kita tahu dah dia ni kalau bagi hutang dia riba, kita bagi hutang juga dengan dia dalam keadaan kita boleh hutang dengan orang lain. Maka kita pun termasuk dalam kelompok yang sama. Kerana orang ada hubung kait dengan satu dosa, maka dia pun mendapat bahagiannya yang sama dengan yang lain. Daripada hadis-hadis yang ada sama lah. Sebab itu kita jangan terlibat dengan riba. Riba ni nasib baik hadis-hadis pasal riba ni banyak yang dhaif, banyak yang lemah. Ar-riba situna baban wa aisaruha alladhi yaqa' ala ummi. Hadis Al-Baihaqi, Nabi kata riba ni ada 70 pintu ataupun 60 pintu. Pintu yang paling ringan ialah dosa umpama seorang itu berzina dengan ibunya. Tapi nasib baik hadis tu lemah. Berpuluh-puluh hadis pasal riba, kesemuanya tidak sah. Tapi dia tetap satu dosa yang besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan juga Nabi pun sebut dalam hadis yang banyak tentang pengharamannya. Tak semua benda yang haram itu disebut akibatnya secara sahih. Ada benda itu memang haram macam riba, besar-besar, tapi dia punya akibatnya itu bila kata sebahagian besar daripadanya lemah. Sama juga ibadah. Bukan semua ibadah yang baik itu fadilahnya sahih. Sebahagian besar daripada fadilah rakaat. Kalau banyak sahihnya fadilah, kalau diampunkan dosa, diampunkan dosa, diampunkan dosa. Sebab Nabi bila sebut satu fadilah, sebahagian besar daripadanya bila Nabi sebut, Nabi kata diampunkan dosa. Sebab itu tidak ada pertikaian. Tapi kalau sebut benda-benda yang lain, biasanya dia akan dipertikaikan. Buat satu benda ni dapat 10 contoh bidadari dalam syurga. Dia tag dia tu nama macam problem. Bila cek sana pun lemah. Tapi kalau hadis-hadis yang seumpama buat satu diampun dosa, buat satu diampun dosa, biasanya hadis yang sama. Itulah fadilah yang sebenar, diampunkan dosa. Kita belajar pasal wudu. Berwudu dengan sempurna, Nabi kata diampunkan dosa. Kalau belajar tentang solat, solat dengan baik diampunkan dosa. Apa? Banyak kan? Ufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunkan dosa yang telah lalu, diampunkan dosa yang telah lalu. Baik, kemudian yang keempat dia kata memakan riba, aklur riba. Memakan riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Aklu, Nabi kata malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian al-zahfu yaumal, melarikan diri ketika peperangan. Dia panggil at-tawalli yaumal zahfi, melarikan diri ketika peperangan juga satu dosa yang besar. Bila kita diperintahkan oleh pemerintah ataupun penguasa untuk kita berperang, terutama bila nak mempertahankan tanah air, tiba-tiba kita lari, dia termasuk dalam dosa yang besar yang tidak diampun Allah. Mana dosa yang besar lah.
Kemudian menuduh zina terhadap perempuan yang baik. Waqasful muhsanat, Nabi kata al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita yang berzina sedangkan dia orang yang beriman. Jadi sebab tu tak boleh kita buat tuduhan sewenang-wenang. Kemudian dia kata lagi, kalau kita memelihara atau mengasuh anak yatim, hendaklah berhati-hati jangan sampai memakan hartanya dan jangan pula menyakiti atau menzalimi. Pun sama lah. Ini biasa berlaku pada orang yang kematian ibu dan ayahnya. Mana dia adalah anak-anak 2-3 orang, anak tu kecil lagi. Kebiasaan orang yang ambil tanggungjawab untuk jaga anak ini dan hartanya adalah bapa saudara. Itu biasa. Hatta jiran sebelah rumah saya, sebelah rumah saya, dia anak yatim. Mak bapak baru meninggal. Tapi baru-baru dah 10 tahun yang lalu. Hatta yang jaga rumah sewa itu adalah bapa saudara. Dah berlaku lah sikit dikaya antara mereka. Nampak? Dia kata kalau kita memelihara atau mengasuh anak yatim, jangan, hendaklah kita berhati-hati jangan sampai memakan hartanya dan jangan pula menyakiti atau menzaliminya. Jangan makan harta anak tu. Tak boleh ambil lah sewenang-wenangnya, melainkan bagi si penjaga yang miskin, yang tidak ada pendapatan ataupun cara lain untuk dia dapatkan makanan. Maka harus untuk dia ambil upah di atas penjagaannya sekadar yang layak bagi. Boleh lah. Tapi bagi yang berkemampuan, dia tidak boleh mengambil harta itu walau sedikit. Kecuali dengan persetujuan Al-Hakim. Hakim bagi persetujuan atas beberapa dasar. Contoh, dia menguruskan syarikat arwah. Orang yang mati itulah, dia uruskan syarikat. Layaklah dia dapat gaji, kan? Adapun yang lain selain daripada itu, maka dia tidak boleh ambil sewenang-wenang. Dia tukang jaga saja. Dan budak itu pun tak boleh bagi keputusan pasal dia tidak berkuasa di atas dirinya dan hartanya. Dia mati, adik kita mati, kan? Adalah anak umur 10 tahun 3 orang. Habis itu macam mana kita nak dapatkan upah ni daripada harta anak ini? Mesti dilaporkan kepada qadi dan qadi membuat keputusan macam mana. Tak boleh tanya budak tu, ni pakcik dah jaga ni rumah sewa kamu ni, kamu rumah sewa ni pakcik nak lah sebahagian. Banyak berlaku macam tu. Dia pun ambil. Sedangkan budak tu kata, budak kan, bapak saudara dia orang tua. Dia manipulate anak, ambil kesempatan. Sedangkan budak itu umur 10 tahun, dia tak boleh buat keputusan dalam harta. Tak boleh. Sebab itu harta, sebab itu bila anak yatim, tidak ada orang yang nak menjaganya. Hakim berhak untuk mengambil hak kat atas kuasa anak itu sampai dia balik. Dipanggil dalam kitabul hajat, dia bahaskan kepada anak-anak yang kecil, orang-orang gila dan juga orang yang tidak berkuasa kat atas hartanya. Nah, kan tidak ada orang yang boleh menjaganya. Dia kena ambil, dia panggil kitabul hajat. Nampak? Orang gila, anak-anak yang kecil, dia tidak berkuasa di atas hartanya. Kalau dia ada penjaga, harta itu adalah milik penjaganya. Begitu juga dengan hamba. Hamba tidak memiliki harta. Kalau orang bagi harta padanya, dia adalah milik tuan. Sebab tu Allah Ta'ala dan Nabi-Nya bagi keringanan banyak pada hamba ni. Sebab hamba tugas dia betul-betul taat pada tuan. Tuan-tuan semayang Jumaat, kan? 7 syarat Jumaat, salah satu daripada ni ialah merdeka. Hamba tak wajib pergi Jumaat. Adalah segelintir ulama yang mewajibkan. Tapi saya kira majoriti tidak mewajibkan. Sebab hamba dia tertakluk kepada tuan. Tuan dia bagi pergi, wajib dia pergi di sisi sebagian para ulama. Tapi sebagian lain kata tidak wajib juga. Tapi kalau tuan dia tak bagi pergi, lagilah dia tak boleh pergi. Sebab dia hamba. Sebab tu hamba tidak diwajibkan. Pergi haji umpamanya. 7 syarat wajib haji. Salah satu daripada ialah merdeka. Hamba tidak wajib. Jadi banyaklah keringanan yang diberi kepada hamba. Nampak? Jadi nak cerita tadi, budak-budak tak ada hak kat atas hartanya. Anak kita contohnya, anak kita biasalah raya-raya dapat duit, kan? Boleh tak kita guna duit anak kita? Boleh. Tapi jangan ambil duit tu guna benda lain pula, kan?
Kakak guna untuk keluarga tidak ada masalah. Pasal budak dia tidak ada kekuasaan ke atas hartanya. Hartanya adalah milik bapaknya. Itu jelas dalam film. Baik. Kemudian apa yang menjadi hak atau miliknya kita berikan kepadanya dan jangan diambil. Mana kata bila mati bapaknya kita menguruskan, kita boleh ambil yang penting-penting sahaja. Sebagaimana yang saya sebut tadi lah. Contoh matilah anak itu, orang itu nak menguruskan jenazahnya, nak kena guna duit, maka bolehlah guna tu. Tapi untuk yang betul-betul keperluan, lain pada keperluan tidak boleh. Termasuk dalam bab memakai harta anak anak yatim. Keperluan macam mana? Kalau betul-betul perlu, orang mati apa yang betul-betul perlu? Memandikannya. Hak bersabit dengan kematian ni empat benda saja, tak ada lain. Memandikannya, mengkapankannya, mensolatkannya dan juga mengkebumikannya. Segala kos yang bersabit dengan keperluan kepada keempat-empat ini maka boleh diambil daripada harta si bapa tadi tanpa persetujuan daripada anaknya. Si anak kecil memang dia tak tahu apa. Tapi hak betul-betul perlulah. Apa? Kalau mandi apa yang betul-betul perlu? Air. Kapur, bidara, apa-apa yang perlu, betul-betul perlu. Dan kalau tukang mandi perlu diupah, dia boleh bayar kepada upah orang yang memandikan, yang layak bagi. Bolehlah yang itu. Pasal kalau tak upah, tak ada orang nak mandi pula, maka boleh diberikan daripada harta itu. Dah siap mandi, buat apa pula? Kapan pula? Kalau betul-betul bolehnya, buat belikan kapan saja. Nampak? Sekurang-kurang kapan ialah kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Tapi boleh kita beli untuk tiga helai kain untuk menutupi seluruh badannya. Yang paling baik, bolehlah beli yang itu. Beli kain kapan, apa-apa yang pentinglah untuk proses pengapanan. Dan upah kepada orang yang kapan jika dia perlukan upah. Kalau tak ada orang upah, tak ada orang nak kapan pula, maka data dasar itu boleh. Lagi? Lepas kapan, semayang pula. Semayang lah. Kalau perlu kepada orang yang perlu kepada upah untuk orang solat, dia kena beri upah kepada orang yang solat. Cuma tidak semua 100 orang mari semayang, 100-100 nak bagi upah, tak boleh lah. Minimal ialah hanya kepada 4 orang sahaja, kerana 4 orang ni adalah kadar minima bagi solat ke atas suatu jenazah yang diperselisihkan. Berapa minima untuk solat jenazah? Sebagai ulama kata seorang. Seorang semayang, ada orang tu mati, ataupun kita lah mati senang. Kan? Apa hukum solat jenazah? Fardu kifayah. Adalah sebagai ulama kata fardu ain, tapi majoriti kata fardu kifayah. Kena semayang. Berapa orang nak solat ni kata jenazah yang menggugurkan fardu kifayah ni? Sebagai ulama kata seorang. Seorang semayang pun dah cukup. Dan itu adalah pandangan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah ta'ala. Seorang semayang pun sudah memadai. Seorang je semayang. Tak jemaah lah, seorang. Sebagian besar yang lain kata tidak cukup kerana dia mesti syarat berjemaah. Sekurang-kurangnya 2 orang. Sebagian yang lain kata 3 orang, sebagian yang kata 4 orang. Maksimum dia 4 orang. Jadi kalau ada 4 orang solat dan 4 orang ni perlu kepada upah, kalau tak upah dia tak nak solat contohnya, boleh kita beri upah kepadanya daripada harta tadi. Tapi 4 orang saja. Datang 5 orang, 5-5 kata nak upah, kalau tak upah aku tak solat. Seorang lagi tak payah. 4 orang saja solat. Pasal minima 4 orang. Bila 4 orang solat ke atas jenazah, tidak dipertikaikan lagi adakah gugur fardu kifayahnya atau tidak. Tapi kalau 3 orang masih dipertikaikan. Kalau 2 orang masih dipertikaikan. Kalau seorang lebih-lebih lagi masih dipertikaikan. Lepas tak lepas, lepas tak lepas. Tapi kalau 4 orang lepas, orang lepas. Itu tahap minima yang dipersilisikan adalah seorang, maksimal adalah 4 orang. Lebih itu tak perlu, kalau dia nak upah tak boleh bayar. Lepas tu upah-upah yang lain, upah nak talim, upah nak apa-apa saja yang tidak perlu, nak jaga kubur lama dulu, lama-lama saya kecil dulu jaga kubur, upah juga tu. Khatam Quran 2-3 malam tak kubur nak bagi upah, itu tak perlu. Bukan saya tidak perlu, tidak menyalahi syarak. Duk etika tak kubur 3-4 malam, siap bawa kemah lagi.
Tapi itu dulu kerja saya juga lah. Dapatlah kain sarung selai duit nak beli nama budak-budak kan. Lepas solat apa nak buat? Kena tanam lah. Tanam pun hak betul-betul tanam saja. Kalau perlu dibayar orang yang menggali tanah lubang itu, bayar. Hari ni orang gali pakai apa tu? Pakai cash kan? Orang kena bayar, maka itu boleh kita bayar. Selain daripada itu yang tak perlu, maka kita tidak boleh mengeluarkan wang daripada harta tadi. Tapi kalau adik-beradik ataupun orang lain secara volunteer nak bagi, tak apa. Nak bagilah kepada orang yang datang solat jenazah ni, RM5 seorang boleh sampul bagi. Tak apa, tapi tidak boleh daripada duit budak tadi. Mesti daripada duit orang yang lain. Tapi kalau duit betul-betul bapaknya, sedangkan dia anak yatim, tak boleh melibatkannya. Tak boleh. InsyaAllah. Itu penting lah. Penting bagi kita untuk kita tahu. Kadang-kadang kita ada anak buah yang kecil-kecil, bapak dia meninggal. Tiba-tiba kita guna benda yang tidak perlu ke atas jenazah tadi, maka kita termasuk juga dalam hal ini. Kita tak tahu, dia ingat kita buat benda baik, benda kita dah terguna orang anak yatim. Itu penting. Okey, baik. Jadi, okey, kemudian bagi dia kata namun sebenarnya orang yang menjaga harta anak yatim diboleh mengambil upah yang wajar daripada harta anak yatim kalau memungkinkan hartanya diambil. Itu saya dah sebut tadi. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, ana waqafidul yatim hakaza. Bi'ibhamihi wasibabatihi wafarraja bainahuma syai'an. Nabi sebut pada sahabat, Nabi kata aku dan penjaga anak yatim hakaza. Nabi buat macam tu. Dia dekatkan di jari telunjuknya dan juga jari ana waqafidul yatim hakaza wa asyara bi sibabatihi wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Mana Nabi tunjuk macam ni, Nabi rapatkan sedikit. Nabi kata aku dengan orang jaga anak yatim macam ni. Nabi tunjuk macam ni. Mana kata dia dapat duduk dekat dengan Nabi lah. Dan dia orang yang baik lah. Sebab dia duduk, Nabi sebut macam ni. Maksudnya dia dekat dengan Nabi SAW. Aku dan penjaga anak-anak yatim hari kiamat nanti, Nabi kata dekat seumpama dua jari ini. Jadi kita faham lah. Kalau kita uruskan dengan baik, kita dapat pahala yang besar. Tapi kalau kita tidak menguruskan dengan baik, maka kita dapat dosa yang juga besar. Rasulullah SAW sangat menjaga dan mengambil berat tentang hak-hak anak yatim, sehingga dalam perkara ini baginda bersabda, inni uharriju haqqa at-ta'ifain al-yatim wal-mar'ah. Sesungguhnya aku sangat menekankan dua golongan yang lemah ini. Pertama al-yatim, kedua al-mar'ah. Jadi dua golongan ini, yatim dan juga perempuan, ada dua golongan yang ditekankan dalam syariah. Sebab itu anak yatim dan wanita ni dia banyak diberi kelonggaran, terutama wanita lah. Dia banyak rosak. Jadi itu habislah buat anak yatim kita. Ada nak tanya apa-apa? Syak 83 apa? Ha? 29? Ay, 2 minit lagi. Berhenti ya? Oh, sengajam. Semalam saya pergi kat surau Subang, surau Jumaat. Macam ni juga. Dengan isyak saya berhenti. Imam dia marah saya, ustaz berhenti cepat sangat ustaz. Saya kata tak apalah, orang pun ada mana pun. Ada nak tanya apa-apa? Masuk tajuk baru, bahasa dia panjang pula ni. Saya pun tak baca, tak ulang kaji tajuk. Kemudian mengamalkan riba. Ada nak tanya? Zakat.
zakat daripada harta anak yatim. Macam mana anak tak ingat? Dan hari maya. Kena zakat. Bila cukup dia punya, sebab zakat dia tak mensyaratkan apa nama balik. Tahu saya zakat kena dua, dia tidak syarat balik. Harta bila cukup dia kena zakat. Cukup dia punya nisab, cukup dia punya hal bagi sebagai harta, maka si penjaga wajib mengeluarkan juga zakat daripada dia. Sebab zakat ni dia tidak menjadikan balik itu sebagai syarat, sebab dia harta. Dia Islam cukup hal, cukup nisab bagi sebahagian harta, tapi tidak sebahagian yang lain. Kan? Harta ni yang utama syarat dia hal dengan nisab. Islam tu memang Islam lah, tapi kita tak bahas. Yang utama ialah nisab dengan hal. Setahu saya zakat tidak mewajib, apa, tidak menjadi syarat zakat ni balik. Pasal itu harta, dia harta. Harta ni dia bukan macam ibadah badan ni, yang ibadah tubuh badan. Ibadah ni dia ada dua, satu ibadah tubuh badan. Ibadah tubuh badan ni mensyaratkan balik, sebab kemampuan untuk melakukan ibadah ni dia perlu kepada balik. Kalau tak balik dia tidak wajib lah. Pasal nak semayang dia kena balik, pasal dia perlu kekuatan mental untuk dia tahu, untuk dia belajar. Kalau dia tak balik macam dia nak belajar, kan? Syarat soh lain. Budak semayang kewajipannya balik, tapi sohnya memayis. Sebab dia umur 7 tahun dia tak balik lagi, tapi dia dah boleh belajar, maka dia kena solat, dia kena belajar. Tapi harta dia bukan ibadah badaniah, dia bukan ibadah tubuh badan. Dia tak memerlukan kepada kekuatan mental dan juga tubuh badan untuk dia melakukan. Maka dia kena keluarkan bila cukup haul dan juga nisab bagi sebahagian harta. Ada sebahagian harta dia tak perlu haul, ada sebahagian harta dia perlu haul. Maka setahu saya kena zakat juga. Lagi? Ada soalan lain? Si soalan ya sini? Ha? Nahna takallamna an mal yatim kabiratu min al-kabair. Nahna kulluna yatama wallah. Lughatan yatam, syar'an la. Anta aidan al-yatim kawan. Kita semua anak yatim. Secara bahasanya yatim lah, tapi secara syaratnya tidak. Kita tahu kan. Ada yatim sampai bertahun. Umur 7 tahun. Bekal 7 tahun ni akhir balik. Akhir balik. Mungkin adalah segelintir perselisihan, tapi sekian majoriti kata akhir balik. Daripada hadis sahih Muslim daripada Ibn Abbas, itu semua diketahui. Tidak dipanggil yatim melainkan setelah dia akhir balik. Akhir balik tak boleh panggil yatim. Dan terhenti hukum syarak katanya sebagai yatim. Tapi muka orang syamuk-syamuk dia kata tak menjadikan syarak akhir balik. Mungkin ada lah, saya tak pasti. Sebab fiqh ni sebenarnya kadang-kadang benda itu dibahaskan secara panjang lebar, tapi kita lebih merujuk pada majoriti. Mungkin adalah call yang kata macam tu. Banyak pandangan dalam satu-satu isu, tapi sebahagian besar daripada pandangan itu tidak diterima, dia tidak dijadikan hukum lah. Satu isu sampai berpuluh-puluh pandangan, puluh-puluh pendapat. Selagi mana, selagi nama manusia, selagi itulah pendapat itu akan muncul. Cuma dalam pendapat itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Dalam yang sahih itu pula ada yang muktamad, ada yang tidak muktamad. Muktamad ni makna the high ranking. Tapi kadang-kadang lah satu isu ada sampai dua muktamad, masalah juga. Kan? Contoh saya bagi senang paling senang lah, tuan-tuan takbir kan. Takbir raya Aidil Adha. Hanya tuan-tuan tahu waktu takbir bila? Aidil Adha. Bila waktu takbir, takbir ada dua lah. Satu takbir mursal, kita takbir seorang-seorang kita setiap masa. Satu dipanggil takbir mubayyan, takbir selepas solat fardu.
ataupun selepas solat sunat juga di sisi sebagian para ulama. Tapi majoriti kata selepas solat fardu tidak dinafikan. Kita disunahkan untuk bertakbir. Waktu dia bila? Itu kita mazhab Syafi'i lah, sebab lain-lain mazhab lain-lain dia punya dapat. Tentu akan kata daripada subuh hari Arafah sampai terakhir hari tasyrik, hari ni lah kita waktu asar. Dikumpul-kumpulkan lebih kurang 23 waktu solat ke semua. Dia tanya muktamah tu, oh ini muktamah ni masyhur mazhab Syafi'i. Nah, ini muktamah ada dua. Yang tuan-tuan ikut itu dimuktamah oleh sebahagian ulama Syafi'i. Tapi sebahagian yang lain memuktamahkan satu kaul yang lain. Itulah pada waktu zuhur hari raya sampai kepada subuh hari ini. Hanya 18 solat saja ke semua. Al-Imam Nawawi dalam Al-Azkar dia kata yang tuan-tuan duk aman ni muktamah dalam Al-Azkar. Tapi dalam Al-Majmu' dia kata bab nombor 2 ni muktamah. Jadi cerita dia dua-dua muktamah. Boleh pakai dua-dua high ranking. Dalam mazhab Syafi'i banyak isu yang dua-dua, banyak isu yang dua dimuktamadkan kerana kedua-dua adalah sahih dan dia punya nas pun sahih, cuma tengok huruf setempat lah. Nampak? Kalau kita di tempat ini dah memilih cara amalan sedemikian, kita carry on lah ya. Sebab dua-dua boleh pakai. Kecuali kalau tak boleh pakai, kita cakap lah tak boleh. Kalau boleh, kita pakai. Banyak isu yang dimuktamadkan juga. Tuan-tuan nak tahu yang muktamad mazhab Syafi'i. Apa nama muktamad? Muktamad ni ialah pandangan yang paling sahih dan paling banyak difatwakan. Itulah makna muktamad. Kadang-kadang pandangan dia paling sahih, tapi dia tidak difatwakan. Seorang aja yang memfatwakan. Tapi kalau ikutkan dia yang paling baik, dia tak jadi muktamad. Sebab syarat muktamad ialah sahih dan ramai difatwakan. Itu syaratnya. Kata Imam Nawawi, dia kata masahahu al-aksar, apa-apa yang ditashihkan, disahihkan oleh orang yang ramai, baru dia jadi muktamad. Tuan-tuan nak tengok yang muktamad, tuan-tuan beli buku Fathul Mu'in karangan Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Yang terjemah Melayu tengok dah ada, dah RM7. Letak kat surah satu. Itu adalah kalau kita nak tahu pendapat mazhab Syafi'i secara ekspres, tak ada dalil, tapi dia pendapat saja, tapi dia yang paling ekspres. Kita nak tahu secara cepat. Hatta saya sendiri pun kalau saya nak tahu secara cepat, saya akan tengok Fathul Mu'in. Dia adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i yang paling muktamad. Satu lagi kita Arab tu lah, Al-Muqtamad fil Mazhab Syafi'i karangan Dr. Muhammad Zuhair. Itu Arab lah. Yang Melayu atau Muin tu pun Arab juga, tapi dia sudah diterjemahkan. Nak tahu? Tak. Kalau boleh surau, boleh satu letak. Banyak surau saya tengok ada. Masjid pun saya tengok ada. Saya kata bagus lah. Nak tahu, tengok buku tu. Jadi kita boleh tahu secara cepat yang mana satu Muqtamad. Contoh dia macam tu. Ada nak tanya lagi? Anak yatim ni dia tidak famous kan? Syarab ada syarab tu, boleh berhenti ya? Awal saya berhenti malam ni, tekak tak kering lagi ni. Sama juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hampir ke semua isu dia ada dua kaum, dua pendapat. Situasi yang lebih buruk dia ada empat pendapat. Sebab tu kerja ulama yang terkemudian untuk mengemaskini. Tapi balik tengok yang mana lebih baik. Tapi tak bermakna pandangan dia yang tidak diguna pakai itu pandangan yang batik, tidak. Cuma yang lebih baik ialah pandangan yang lebih menepati nas. Adapun pandangan lain boleh digunakan pakai dalam setengah-setengah keadaan.
Banyak pandangan yang lama yang tidak dimuktamadkan. Bahkan dikatakan pandangan ini tidak benar. Tapi hari ini dia jadi benar. Contoh saya bagi, bila kita jual beli tak ada akad. Itu pandangan yang paling tercorok dalam mazhab Syafi'i yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Suraij. Dulu dia kata jual beli tak payah akad, macam mazhab Malik tak payah akad. Segelintir ulama yang lain kata bolehlah tak payah akad, tapi benda yang kecil-kecil, beli roti satu darham bolehlah tak payah akad, beli telur dua biji bolehlah tak payah akad, benda kecil. Tapi kalau beli benda besar dia kata mesti akad lah. Dan dia pandangan yang paling tercorok, tercorok sekali. Dan orang yang bangkit mempertahankan dia adalah Al-Imam Nawawi, tapi juga tidak diangkat sebagai muktamad. Oh, Imam Nawawi ni ulama terbesar mazhab Syafi'i. The biggest scholar in mazhab Syafi'i sect. Tapi akhirnya tak diangkat juga. Banyak pandangan Imam Nawawi yang tidak diangkat sebagai muktamad. Pasal dia seorang. Kan? Dulu saya pernah sebut. Babi tidak najis. Nawawi yang kata babi tidak najis, tapi dia tidak diangkat sebagai muktamad sebab dia seorang. Contoh. Sama lah dalam isu ni. Akhirnya dia yang mempertahankan Ibn Suraij. Dia kata yang bari ayyakuna hazah wal muqtamad. Sepatut pandangan Ibn Suraij inilah yang paling muqtamad. Pasal jual beli benda kecil-kecil nak akal apa? Kan? Benda, benda biasa jual beli ialah kelakuan harian manusia. Dan tidak ada nas yang mengatakan Nabi akal. Dan juga para sahabat. Dia cuma nak menunjukkan redha sesama manusia. Maka kita akal lah. Tapi tak dimuqtamadkan sampai hari ini. Hari ini tuan-tuan tengok apa yang kita amal. Masih tak muqtamad sebenarnya. Kalau ikutkan tuan-tuan beli barang tidak akad, tidak sah, seolah tuan-tuan makan harta yang batin, berdosa. Tapi secara tidak langsung, secara tidak formal, yang tidak muktamad itu yang kita amalkan. Hari ini siapa beli akad? Semua tak akad. Nak akad apa? Beli air kat mesin? Takkan akad kat mesin? Kan? Ada pandangan yang tidak relevan pada zaman dulu. Tapi akhirnya hari ini dia jadi relevan, khususnya dalam muamalah. Sebab itu banyak dalam mazhab Syafi'i tidak relevan untuk digunapakai dalam sistem perbankan. Akhirnya diguna fatwa-fatwa di mazhab Hanbali dan juga Maliki yang lebih ya, mudah. Contoh dia macam tu. Macam kita fatwa Ibnu Taimiyah tak digunapakai dalam bab ibadah. Tapi dalam perbankan pada fatwa dia paling banyak. Hatta di mahkamah syariah pun banyak kelonggaran-kelonggaran diambil daripada fatwa beliau. Dan ini diakui sendiri oleh Jakim. Bila mana kita berkhusus selama satu hari dengan mereka, mereka kata dalam di mahkamah syariah banyak elemen-elemen yang digunakan ataupun di apa nama di digazetkan itu, penyelarasan dia diambil daripada fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi dalam bab ibadah tak boleh pakai. Ada yang lebih teruk kata Ibnu Taimiyah bukan ahli sunnah. Saya ada kapil dia ada lah. Bahagian daripada. Dan saya pernah ni Selangor KL ni. Selangor KL, KL selama. Saya lebih suka kuliah di KL sebenarnya. Sebab KL ni dia lebih terbuka. Banyak tempat saya pergi dia cakap isu-isu ini dia tak ada masalah. Tapi di Selangor dia agak sensitif. Dan saya pernah suarakan benda ni di hadapan di hadapan AJK Fatwa Selangor sendiri di Rawang bulan 3 hari. Saya cakap terus terang kat dia. Saya nak tanya pendapat Majlis Agama tentang Ibnu Taimiyah. Sebab apa yang saya tahu Majlis Agama cukup negatif dengan beliau. Saya belajar di pekat masters. Fatwa beliau adalah fatwa yang dimodulkan. Pasal apa Majlis Agama ni negatif terhadap Ibnu Taimiyah? Saya tanya. Tapi dia memberi jawapan yang agak sinis lah. Kami tak pakai beliau dalam bahagian kita dan juga bahagian ibadah. Ada pun perbankan dan mahkamah kami guna. Saya pun tak faham pasal apa dia macam tu. Saya sendiri pun tidaklah menggunakan fatwa beliau dalam banyak hal. Saya mengajar sini 4 tahun. Tuan-tuan pernah dengar saya sebut Ibnu Taimiyah? Tuan-tuan tak pernah dengar. Sebab kita mengajar di petawa, kita lebih suka pandangan atau pendapat yang masyhur. Pendapat yang tidak masyhur, kita tidak guna sangat. Tapi sebenarnya dia sama saja. Kan ulama Islam lah tu. Bila dikaitkan dengan akidah, dia kata mujassimah, menjisimkan Allah Ta'ala. Sebenarnya tidak. Jadi kita orang awam ni nak kena jaga-jaga. Ustaz-ustaz pun kita lebih suka nak bagi orang ilmu daripada nak bagi orang macam mana. Ataupun nak mewujudkan rasa benci kepada siapa-siapa gitu. Kalau dia ikutkan saya sendiri pun ramai pendakwa
tanah air saya tak suka. Tapi saya tak pernah sebut di peta awal tentang mereka. Kan? Sebab kita mengajar anak bagi orang ilmu. Niat lillahi ta'ala nak bagi orang ilmu. Bukan nak bagi orang bergaduh. Bukan nak bagi orang benci pada ustaz tu, benci pada ustaz ni. Kan? Ha. Contoh dia macam ni. Tapi kita nak kena akui lah orang yang status dia alim, kita kata alim. Ha. Saya pergi banyak tempat tu ada sekarang. Orang tanya ustaz, apa pandangan ustaz tu terus saya ni? Saya kata okey, dia bicara saya. Weh, banyak benda yang dia kata kita buat tak boleh. Kan? Tak apalah. Itu pendapat dia. Ada satu suara nak panggil dia, tapi AJK tak bagi. SU nak panggil, AJK semua tak bagi. Lepas tu SU tu tanya saya, WhatsApp saya, ustaz, saya nak jemput mentor saya. Macam mana nak buat, AJK semua tak mau. Dia kata, ikut AJK lah, kalau AJK tak mau, jangan. Jangan disebabkan sesiapa, kita jadi bertelaga bersama kita. Jadi saya rasa setakat itu dulu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita berkongsi apa yang baik. Alhamdulillah.